Ibnu Aufin dan telah memberikan hadiah oleh Abdurrahman bin Auf di sahabat Nabi yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memberikan hadiah kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin, dengan harta balago yang sampai 40 alfan, 40 ribu dinar. Masya Allah, 40 ribu dinar. Berapa duit nih? Kalau sekarang tuh 1 dinar 4 gram, 1 gram 1 juta dah. 4 juta. 4 juta kali 40 ribu. Aduh. Iya, 16 miliar. Masya Allah. Jadi ketika itu berarti memang udah ada yang orang kaya. Tapi Nabi meninggal dunia enggak ninggalin apa-apa. Masya Allah. Umair, ya, sahabat Nabi, meninggal dunia, kain kafannya ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik Mus'ab bin Umair, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Berarti apa? Bukan berarti ya ketika itu orang miskin-miskin, bukan. Beliau memang enggak mau kaya. Gubernur itu kan, Mus'ab bin Umair gubernur Madinah. Masya Allah. Nabi presidennya meninggal dunia enggak ninggalin apa-apa. Jadi jangan dibayangkan ketika itu orang susah, enggak. Banyak orang kaya, tapi beliau enggak mau kaya. Mus'ab bin Umair kain kafannya ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Iya, artinya enggak punya duit. Padahal gubernur. Masya Allah. Oh, sekarang jangan gubernur, RT aja duitnya banyak ya. Masya Allah. Akhirnya ditanya sama Nabi, ini bagaimana ya Rasulullah? Ya, kami tarik kain kafannya ke atas, kakinya kelihatan, ke bawah, palanya kelihatan. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tarik ke kepalanya, biar enggak apa-apa kakinya kelihatan. Tutupin pakai rumput iddikhir. Masyaallah. Maksud saya di sini pelajaran buat kita, sahabat Nabi betapa mengejar akhirat, dunianya nih dilupakan. Masyaallah. Wa awsa bi hadiqatin. Tapi bukan berarti kemudian kita udah miskin aja dah, bukan begitu ya pengertiannya. Tak begitu lagi pengertiannya, enggak. Jadi ada kapan waktu miskin, kapan waktu kaya. Nah, kalau mau mati bagusnya miskin. Tapi kalau lagi pengen bangun beli tanah mesti kaya. Kayak Nabi hidupnya begitu, grafik hidupnya begini, begini. Pertama di bawah susah, di tengah beliau kaya, di akhir beliau miskin. Enggak ninggalin apa-apa. Jadi beliau ciptakan nanti. Kalau di awal emang udah kecipta miskin, di tengah beliau ciptakan
kaya. Di akhir pun beliau ciptakan miskin. Beliau miskinin. Makanya doa beliau, Allahumma amitsna miskinan. Itu kalau kata saya benar itu. Artinya secara zahir memang Nabi memiskinkan dirinya. Biar apa tuh Nabi miskinin dirinya? Nabi kepengen umatnya tidak salah, tidak mabuk dengan dunia. Nabinya aja udah kayak begitu, banyak umatnya masih mabuk sama dunia. Bagaimana nabinya kaya? Gitu. Jadi enggak apa-apa kita kaya niat untuk banyak bantuin orang. Enggak apa-apa. Nah, ntar udah mau meninggal, hartanya kita kasih-kasihin lah tuh. Anak kita bikinin rumah semuanya. Nah, kita tinggal dalam keadaan tempat kita umpama udah kita hadiahkan, wakafkan, masya Allah, luar biasa yang begitu. Wa awsa bi adiqatin li ummahatil mu'minina, dan beliau mewasiatkan dengan kebun untuk ibu-ibu kaum mukminin. Ini ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi. Bi arba'i mi'ati alfin, yang bisa dijual dengan 400 ribu. Ya, dengan 400 ribu. Kalau ini dirham namanya. Waliman baqiya min ahli badrin, dan beliau memberikan untuk orang yang tersisa daripada ahli badar yang masih hidup. Likulli rajulin, untuk setiap seorang laki-laki diberikan arba'u mi'ati dinarin, 400 dinar. Per orang 400 dinar. Masya Allah. Berapa duit ini? Dibagiin duit itu per orang. Wa kanu mi'atan, dan mereka tuh semua ada 100 orang. Ini Abdurrahman bin Auf duitnya siapa ini? Masya Allah. Pengusaha besar. Fa akhazuha, lalu mereka mengambil akan dia. Wahya aidan, dan dia kebunnya juga. Bi khamsina alfa dinarin wa alfa farasin fisabilillah, dan dia kebun ya, juga dikasih juga dengan 50 ribu dinar dikasih, dan 1000 ya, wa alfi farasin, dan 1000 kuda fisabilillah, di jalan Allah. Masya Allah. Jadi kudanya dikasih juga 50 ribu dinar, dikasih juga 1000 kuda di jalan Allah. Satu-satu. Wa ba'a ardan lahu min Utsman, dan beliau Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, menjual tanah ya, miliknya, min Utsman, kepada Utsman bin Affan, bi arba'ina alfa dinarin, dengan ya 400 ribu dinar. Sayyidina Utsman orang kaya juga nih. Beliau jual sama Sayyidina Utsman tuh 400 dirham dinar. Nah, kan beliau punya duit. Udah punya duit habis jual kebunnya, faqasama zalikal mala, beliau bagi-bagiin hartanya itu fi rahimihi, pada keluarganya. Keluarganya dibagiin, abangnya, adeknya, encangnya, encingnya, ponakannya, dibagi-bagiin semua. Bani Zuhrata, Bani Zuhra, wa fuqara'il muslimina, orang-orang fakir orang muslim, wa ummahatil mu'minin, dan ibu-ibu orang mukmin. Nah, kita sama saudara juga, kita hendaknya begitu sama saudara, jangan pelit. Wa tasaddaqa, dan beliau bersedekah, ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisyatri malihi, dengan setengah hartanya, arba'i mi'ati alafi dirhamin, 4000 dirham.
summa bi arba'ina alfa dirhamin. Masya Allah. Kemudian dengan 40,000 dirham beliau bagi lagi. Summa bi arba'ina alfa dinarin. Kemudian beliau bagi lagi 4,000 dinar. Kemudian summa ya. Summa khamsimi'ati farasin fi sabilillah. Kemudian beliau bagi lagi 500 kuda di jalan Allah. Ini ya konglomerat orang orang Islam, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf sangat terkenal sekali ini. Ya. Sama juga ya, orang kaya juga ya. Utsman bin Affan. Summa waradat lahu qafilatun min tijarata min tijaratin misyami. Kemudian datang baginya satu kafilah datang kepadanya min tijaratin daripada dagang, habis pulang dagang bisyam di Syam, fa amalaha ila Rasulillah, ia membawa dia ke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada alahu nabiy, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia bil jannati dengan surga, fa nazala Jibrilu. Jadi Nabi panggil Abdurrahman bin Auf dengan surga, Nabi doain dengan surga. Fada'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati, Nabi doain untuk Abdurrahman bin Auf dengan surga. Fanazala Jibril, lalu turun malaikat Jibril, faqala, lalu malaikat Jibril berkata, innallaha yukri'ukas salama, sesungguhnya Allah beri salam, kirim salam kepada engkau wahai Abdurrahman bin Auf, wa yaqulu laka akri'u akri' Abdurrahman as-salama wa basyirhu bil jannah, dan ia berkata kepada engkau, beri salamlah kepada Abdurrahman dan kabarkanlah gembira dengan surga. Masya Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf saking banyaknya tuh hartanya dikeluarin sampai-sampai Allah kirim salam. Masya Allah. Allah kirim salam. Fanazala Jibrilu, malaikat Jibril turun. Faqala, lalu malaikat Jibril ngomong, innallaha yukri'ukas salama, sesungguhnya Allah kirim salam kepada engkau. Wa yaqulu laka, dia ngomong kepada engkau begini, akri, kirim salam Abdurrahman kepada Abdurrahman, kata Allah. Assalama, kirim salam kepada Abdurrahman, wa basyirhu bil jannati, beritakan kabar gembira dengan surga tuh. Masya Allah. Ya bagaimana enggak, duitnya segitu banyaknya disedekahin semua. Masya Allah. Kaya hati, kaya harta semuanya. Kita dunia itu coba kita makan nasi, bapak-bapak, ibu-ibu, makan nasi lauk pauknya banyak macam-macam, kita makan semua apakah gitu? Kagak, enggak muat. Contoh kecil tadi, makanan tadi enggak habis kan di depan saya tadi, tadi makan banyak banget itu, enggak kemakan, cuma satu doang yang makan. Itu contohnya tuh. Begitu pula duit sama. Jadi kalau begitu bagaimana, kita bagi aja. Dan ketahuilah ketika kita bagi duit itu kepada orang, itulah sesungguhnya yang Allah inginkan, yang Allah pesankan, yang Allah titipkan. Karena harta ini titipan, maka ketika kita kasih lagi, kasih kepada orang, itu duitnya enggak berkurang. Dan bahkan kan datang lagi sama Allah, dititipin lagi oleh Allah kepada kita. Jadi asyiknya berbagi, asyiknya berbagi. Masya Allah. Radiyallahu, radiyallahu anhum wa anna ma'hum. Semoga Allah meridhai mereka dan daripada kita bersama mereka. Amin ya Allah. Wa hukiyah, dan telah dihikayatkan, lima ya, lama qadima imamuna Syafi'i radiyallahu anhu, tatkala imam kita Syafi'i radiyallahu anhu beliau datang, min son'a, dari son'a, ila Makkah ke Makkah. Beliau datang dari negeri son'a ke Makkah.
Kana ma'ahu asharatu alafi dinarin, ada bersama Imam Syafi'i 10.000 dinar. Berarti 10.000 dinar tuh berapa duit tuh? Oh, duit sekarang tuh. Ya, 1 dinar 4 gram. 4 gram taruh dah 4 juta. Ya, kali 10.000. 4 juta kali 10.000 berapa, Bang Haji? Masya Allah. Kemudian beliau apain nih duit nih? Segitu banyaknya nih, miliaran berarti. Triliunan Bang Haji ya. Beliau apain? Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, tashtari bi'a soi'atan, engkau beliin tanah aja, bahasa kita begitu, beliin kebun aja, wahai Imam Syafi'i, beliin kebun nih, beliin tanah. Tapi fadoroba khaymatan, apa yang beliau lakukan? Lalu beliau membuat khaymah kharija Makkah, di luar Mekah. Beliau bikin khemah di luar Mekah. Wasoba dana nira, beliau tuang itu dinar-dinarnya di dalam itu, di khemahnya. Fakullu man dakhala alaihi, setiap orang yang masuk kepadanya, datang sama Imam Syafi'i, setiap orang datang sama Imam Syafi'i, a'tahu qabdatan, beliau berikan orang itu satu genggam dinar. Datang kasih, masya Allah, enak begini nih ya. Kita lebaran begini Bang Haji nih. Datang kasih. Makanya kita lebaran jangan pelit tuh. Tapi memang aneh, lebaran kita sedekah, duit kita enggak kurang kan? Jadi kalau kita hitungin berapa duitnya yang keluar ke lebaran tuh, tapi enggak terasa datang lagi duit tuh. Masya Allah. Jadi jangan takut habis kita lebaran sedekah sama saudara kita. Jangan takut habis. Allahu Akbar, Masya Allah. Imam Syafi'i disarani untuk beli kebun, enggak mau tuh. Falamma jaa waktu zuhri, maka tatkala datang oleh waktu zuhur, qoma, beliau berdiri, wa naqada sauba, beliau nafada sauba, beliau kebatin bajunya, walam yabqa syai'un, tidak tersisa sesuatu pun tuh dinarnya, udah habis semuanya. Kalau duit sekarang udah sekian miliar udah habis tuh, dibagi-bagiin. Ya siapa yang enggak mau duit? Sekarang juga kok digini orang mau berebut ini. Lagi sama kok. Masya Allah. Duit ya habis sementara juga. Wakila, dan dikatakan anna ummahu qalat lahu, bahwa ibundanya berkata kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, lau dakhaltu wa ma'aka dirhamun ma salimtu alaika. Ini ibundanya zuhud juga, sangat zuhud. Kata ibundanya, lau dakhaltu, jikalau aku masuk, wa ma'aka bersama engkau, dirhamun, ada dirham, ma salimtu alaika, aku enggak selamat bersama engkau. Masya Allah. Kalau kita pengennya punya anak banyak duit kan. Kalau beliau enggak mau, kalau aku masuk kepada kamu wahai Syafi'i, kamu punya duit banyak, aku enggak selamat bersama engkau. Jadi emaknya pengen anaknya ilmu aja, jangan duit. Masya Allah. Tapi anak orang emak sekarang maunya anaknya apa? Punya duit banyak. Masya Allah. Pantes anaknya hebat seperti Imam Syafi'i, emaknya kayak begini, enggak matre. Allahu Akbar. Yabna Adam, wahai anak Adam, anfik yunfak alaika,
anfik yunfak alaika, sedekahlah kamu, niscaya engkau, engkau akan disedekahkan. Jangan pelit, sedekahlah engkau, niscaya engkau akan disedekahkan. Jangan pelit, apalagi lagi ngelihat orang yang lagi butuh. Jangan sampai kita enggak bagi, Pak, Ibu. Bagi, bagi. Jangan sampai kita enggak bagi. Apalagi kamu jadi ustaz, kamu jadi kiai. Apalagi tuh yang udah punya banyak ilmu, tahu pengetahuan, duit kamu banyak, pelit sama orang. Malu sama Allah. Jangan sampai tuh. Bagi. Wa wasi'yu sa'alaika, berluaslah engkau, niscaya dia akan diluaskan atas engkau. Masya Allah. Luas. Oh ya, gampang. Tenang. Mudah. Masya Allah. Wa la taktur, dan janganlah engkau pelit. Fayuktaru alaika, maka engkau akan dipelitkan. Jadi kalau pelit, bakal dipelitin. Kalau kita mudah, bakal dimudahin. Washtari bil fani al baqiya, beli olehmu dengan menggunakan yang fana, apa? Dunia. Al baqiya, yang kekal, apa? Akhirat. Jadi apa? Keluarin dunia untuk meraih akhirat. Jangan dibalik. Nyari dunia pakai akhirat. Na'udzubillah. Jangan. Jadi beli, ya pakai dunia. Beli akhirat pakai dunia, yaitu sedekah. Qila ya qobla antablugha nafsu at-taraqiyah, sebelum nafas qobla antablugha nafasu, gitu. Qobla antablugha nafasu at-taraqiyah, sebelum nafas sampai ke tenggorokan. Jadi jangan sampai nafas udah di tenggorokan baru kita mau rajin sedekah. Jangan. Selagi kita masih kaya, selagi kita masih sehat, ya, selagi kita masih njabat, umpama begitu, presiden atau lainnya, ya, sedekah. Duitnya lagi banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka sedekah. Amin ya Allah.